الحمد لله، الحمد لله الذي كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا لعلنا تتقون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلب بها العصور وتلين بها السرور، وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور. أما بعد، yang sama-sama kita muliakan para orang tua-tua, sesepuh, para imam masjid, ta'amir masjid Bani Abdullah. Bani Abdullah. Biasa kalau Bani Hashim. Ini Bani Abdullah. Ada di mana? Dimasuki. Ya hayya bikum. Juga segala hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Kanjepak Maluku Tengah, Bapak Haji Hanafi Umat 3 yang luar biasa atas perantara beliau saya bisa sampai ke lesan ini. Alhamdulillah. Ini sebenarnya istilahnya kultum, tapi kayaknya kita lihat ini seperti tablik akbar. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai di hari ke-10 daripada Ramadan kita, yang di mana masjid mulai mengalami penurunan semua. Tetapi masjid Bani Abdullah saya lihat sampai ibu-ibu duduk di luar. Luar biasa. Inna 'alaikum lahafidhin. Kiamat? Jadi ini rakib dan
ikun minanna, dijauhkan sesiapa daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah saya baru melihat ada Ustaz Fathuddin. Ini beliau masyaallah seorang penghafal Al-Qur'an. Luar biasa beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Allah muliakan beliau insyaallah, Allah angkat derajat beliau juga insyaallah. Beliau bergabung dengan kita di majlis muwasalah bainal ulama'i muslimin Maluku. Alhamdulillah. Kita doakan ulama-ulama kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat. Ikun minan nar bi akhir. Lidi akhir itu masjid kosong. Kemana? Kemal. Dan di ampun ada MCM. Di sini ada apa? Masarika. Masarika. Di sini ada apa? LMM Lesane sudah untuk sudah lah ada apa lagi kalau gak ada mau kemana kira-kira rugi kalau kita tinggalkan masjid rugi maksudnya ada di sini dijauhkan dari daerah kau ada di sini dan mau kemana kita makanya sobat diri ketika melihat masjid 10 terakhir, 10 kedua, 10 terakhir, tambah kosong. Mau cari apa? Sedangkan ini Ramadan. Bukankah ketika Ramadan, awal kita sambut Ramadan, kita bilang marhaban ya Ramadan. Itu kalimat marhaban ada konsekuensinya. Bukan asal kalimat, pasang di bawah marhaban. Kalau bikin dia muka-muka kayak sadar, betul. Orang kaya dulu seperti sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf,
para sahabat radhiyallahu anhum wardhahum, ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, semakin kaya semakin lomba sedekah. Kita semakin kaya semakin pelit alias kakak. Makanya kabar gembira ini jangan sia-siakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika pernah di Kufah, beliau jalan dengan kecemeti rotan. Rotan bahasa sini apa dia? Rotan lah. Nah, kalau dia apa rotan Jawa. Perpukul orang Ambon. Sayyidina Ali pernah jalan di pasarnya, dia di Kufah mengatakan, ya ahli suruh, wahai orang-orang yang di pasar, ambillah yang benar, makan yang benar, makan terus selamat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ambil yang benar. Maknanya di situ, kalau jual, jual sesuai harganya. Berikan yang benar, takarannya sesuai harganya. Orang-orang dulu itu, Bu, Pak, kalau orang-orang dulu mereka kalau beli sesuatu, penjualnya itu sedekah masukkan juga di sini. Jadi dilebihkan sedikit, bukan dikurangi. Kalau orang yang kurangi itu dihukumkan celaka oleh Al-Qur'an. Kita semua sudah tahu tidak boleh mengurangi wazan timbangan apapun, tidak diperbolehkan. Maka Sayyidina Ali berjalan mengatakan kepada mereka, ya ahli suruh, wahai orang-orang yang di pasar, ambillah yang benar, jual yang benar, maka engkau selamat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali juga katakan, ya ahli suruh, wahai orang-orang di pasar, jangan engkau haramkan dirimu dengan keuntungan yang sedikit, sebab kalau engkau haramkan dirimu dengan untung sedikit, Allah mengharamkan engkau dari untung yang banyak. Allah haramkan daripada untung yang banyak. Saat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ditanya sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, ini fulus, kaya. Resepnya apa? Kira-kira cara berdagangmu apa? Sehingga aku bisa kaya raya, model semacam ini. Maka si Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya ada beberapa resep yang resep itu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang pertama, saya tidak pernah mengharamkan daripada untung yang sedikit. Jadi kalau ada orang jual, berjual di orang nawar kita, semungkin kita masih ada keuntungan sedikit, berkah banyak. Mungkin dengan khusnudzan dia tidak punya uang banyak, dia mungkin tinggal sekian. Ibadah di situ ada pahala, di situ ada dia membantu orang lain akan mendapatkan itu. Berikut itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya di dalam menjual tidak dengan tempo, tidak dengan urusan waktu, tidak kredit dan lain sebagainya, embel-embelnya. Tidak itu, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka di dalam ini sudah kabar gembira kepada kita, ya, luar biasa. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan pedagang-pedagang di sini seperti pedagangnya para sahabat radhiyallahu anhu warahmatullahi. Mereka diberikan keuntungan, lalu keuntungan tersebut dibawa ke jalan Islam, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga dengar itu di Ambon sudah banyak apa namanya Indomaret. Saya kan sempat tanya ke Indomaret Alfamidi, di Ambon sudah banyak semua. Nah, sampai kita sudah hafal sampai di mana, di Ahuru segala macam, di gunung-gunung sudah. Di sini enggak ada. Tapi luar biasa, beliau katakan, beliau sampaikan ke bupati dan bupati menolak, tidak boleh masuk ke apa namanya Maluku Tengah. Mudah-mudahan insyaallah itu rezeki tidak akan tertukar. Kalau bapak rezeki, kalau kita nggak tahu alamatnya, rezeki tahu
pengalaman kita. Jadi enggak usah khawatir. La takhaful faqr wallahu raziqa. Jangan engkau takut miskin. Ada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Wa kaifa takhaful faqr wallahu raziqa? Wallahu yarzuqu at-tayr wal hub fil bahr. Allah yang memberikan rezeki makan kepada siapa? Ikan-ikan di lautan. Saya perjalanan dari Ambon tadi sampai sini 2 jam. Ada berapa ikan di lautan antara Ambon dan Maluku Tengah? Ada yang bisa itu? Berapa ikan? Modelnya apa? Tetap tidak bisa itu, cuma bisa makan saja tuh. Ada biar aja jadi akuarium, cuma ibu ikannya mati. Apalagi dia ketemu, ikan juga ikan mati. Ya, ikan bilang bukan kita mati. Kita yang kasih makan ikan bisa mati. Nah, di lautan siapa yang boleh makan? Kira-kira kalau manusia yang boleh makan ikan di lautan, ikannya mati, ikannya habis. Kerja ikhtiar tawakal Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini Ramadan. Yang kalau kita hitung-hitungan kurang 20 hari. Para ulama mengatakan ada dua motif, ada dua tempat, dua jenis orang dengan Ramadan. Pertama mukmin dan kedua munafik. Ada dua jenis manusia dengan Ramadan. Mukmin, munafik. Mukmin, bagaimana mukmin itu? Mukmin iman. Kita kan percaya. Apa itu iman? Tasdiqan bi wa'dillah. Percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya enggak janji Allah? Tadi janji Allah. Kalau kita percaya, masjid ini tidak akan kosong nanti sampai di akhir Ramadan. Tidak akan kosong bagi sesiapa yang percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. As-siyam. Siyam, puasa. Puasa orang mukmin ada puasa orang munafik. Puasa orang mukmin adalah puasa yang benar-benar puasa. Ketika dia berpuasa, lisannya ikut puasa. Kalau dia berpuasa, kakinya ikut puasa. Kalau dia berpuasa, tangannya ikut puasa. Kalau dia berpuasa, perutnya ikut puasa. Matanya ikut puasa. Lisannya semua ikut puasa. Ada enggak yang begini? Ada, tapi jarang. Masih banyak orang puasa, sebagai orang. Saya tahu, itu orang begini, 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 begini. Ada. Masih ada puasa, tapi urusan dengan syahwat. Ada. Masih ada puasa, tapi urusannya adu domba orang, nerima. Masih ada orang puasa, tapi bohong. Gitu. Masih ada puasa, tetapi sumpah palsu. Pakai nama Allah lagi, wallahi, demi Allah, gue paling tinggi. Sadar betul. Gimana dia? Ini puasanya orang munafik. Kalau orang mukmin yang berpuasa, dia tahu waktu dan puasa. Ini usah menahan diri. Bukan hanya perut. Kamu soal ini, laisa lahu min siyami illa al-ju'an atash. Berapa banyak orang puasa rela menahan dahaga, lapar sampai maghrib berhari-hari sampai satu bulan tapi tidak dapat apa-apa. Laisa lahu min siyami illa al-ju'an atash. Cuma dapat lapar dan haus. Karena pahalanya habis. Habis karena apa? Dosa yang dilakukan ketika berpuasa. Makanya jaga. Jangan sampai kita termasuk puasa orang-orang yang munafik. Orang mukmin yang puasa dia betul-betul, maka dia tahu pelajari fikih puasa, bagaimana hukumnya puasa, apa-apa yang membatalkan puasa. Kita harus belajar tahu.
Sedangkan jadi ilmu itu sejajar berbanding lurus dengan ibadah. Semakin ilmu, semakin ibadahnya berkualitas. Tapi kalau ibu-ibu saja tak kualitas. Maka belajar. Orang yang belajar cepat dia buka kitab fikih puasa. Jadi nanti di masjid banyak atau kalau bisa ada Ustaz Fadhuddin, ada beberapa ustaz undang buka majlis-majlis fikih tentang puasa. Agar puasa kita benar semua. Semacam itu. Hah? Itu di dalam puasa siang. Kalau diam sama juga. Diam juga ada dua. Ada diam yang orang mukmin, ada yang munafik. Diamnya orang mukmin adalah dia berdiri di hadapan Allah benar-benar dia jaga tarawih, dia jaga witirnya, dia punya janji kepada Allah. Akan berjanji dirinya, saya tidak akan lepas satu hari daripada tarawih. Saya mau apa, apapun keadaannya, saya mau betul-betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam saya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan 11 bulan yang lain racun, ini bulan ini penawarnya, tempatnya. Andaikan 11 bulan yang lain itu semua dosa, maka bulan ini isi dengan tobat dan ampunan kepada Allah. Maka dia manfaatkan betul-betul. Kalau orang munafik beda. Di dalam waktu ini tarawih, dia cari tarawih mana yang paling cepat. Dia mesti betul-betul sini juga yang paling cepat. Kalau ada empat, tipis yang empat. Karena belum ada riwayat yang empat itu. Untuk dia bikin riwayat sendiri. Semacam itu. Coba, oh ibadah kayak macam ceramah begini, ha? Ada yang orangnya nggak suka, ada di masjid ketika ditunjuk nasihat, diberikan nasihat, nggak suka, ada. Coba kalau dulu dekat TV nonton bola, satu jam, dua jam, dua jam jam, ya tapi yang TV itu lama. Siapa tahu ya, TV itu lama, tapi di masjid, coba imam baca surah panjang sungguh, ya ngomel. Ini malingnya baca apa tahu? Menuju cakapan. Ada yang begitu-begitu. Ada pemimpin kalau tahu panggil majelis langsung jadi imam saja. Ada yang begitu-begitu. Coba kalau dulu berjalan, main kita segala macam dulu, teman-teman. Mau satu jam sampai pagi, tidak bisa lama. Ini. Seakan-akan dia tidak nyaman dengan Allah. Seakan-akan dia tidak suka dengan ampunan Allah. Ini bahaya. Ini sifatnya munafik. Ini sifatnya munafik. Hati-hati. Apalagi ketika orang disampaikan yang hak. Imam Syafi'i mengatakan manusia kalau disampaikan sesuatu peringatan kepada dia yang hak, kalau dia orang cerdas pintar, dia akan merenung dan mengambil ibrah. Tapi kalau dia orang bodoh, cuma bisa tersibuk. Itu orang-orang munafik dipilih. Cepat-cepat selesai. Seakan agama itu kayak megang bara api. Oh, cepat selesai buang akan. Mudah-mudahan masjid banyak dosa tidak sama sekali. Amin. Siapkan dia sudah terikian dan Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran. Kalau ibadah baca Quran, orang munafik itu baginya 7 per orang. Kalau orang mukmin sembunyi ibadahnya, bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah. Sampai-sampai itu kemarin kita di Ambon ada sampai mereka bilang ada grup sadaqallahul azim. Tahu? Ketua sini kita turun telepon dong. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam Ustaz. Ya anak bagus mengaji. Apa ini? Ini grup sadaqallahul azim. Ibadahnya sungguh gak ada manfaat. Tunjuk ibadah ke saya gak ada manfaat. Turun ke telepon sadaqallahul azim. Itu memang tips. Sebentar anak mengaji. Sudah suruh suami. Ya Allah, mau bicara apa? Mau dia pergi. Guru
sadaqallahul azim. Baca Al-Quran, tadabbur itu Al-Quran, diam-diam. Aku usah tunggu ke depan orang. Ya Allah. Ada lagi yang dua jenis lagi. Ada yang kalau baca depan orang, itu dia bikin baca bagus-bagus. Wah, lagunya bagus. Tapi kalau baca sendiri, model apa namanya? Model ulang di baca. Ada juga depan orang dia baca. Oh, segala macam tajwidnya nombak masuk di mana. Tapi kalau baca sendiri, baca kayak baca. Al-Quran itu yahdi lilladzi hiya aqwam, adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini kesempatan kurang 20 hari, masih ada 20 hari. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sampai 20 hari. Yang belum hatam Al-Quran, usahakan hatam Al-Quran. Minimal sekali. Yang kira-kira ada apa-apa tarawih, ayo ganti. Lakukan sholat sunnah yang banyak. Bukan hanya 20, banyak. Al-Imam Hasan, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala rahmatil abrar, setiap hari, setiap malam sholat 300 rakaat. 300 ketemu 20 kaki bergoyang, asam urat naik. 8 masih 9 tergantung yang baca. Kalau yang baca, tak tahu, tamai. Mau jadi apa kira-kira? Mau jadi apa kita? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi 300 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari 1000 rakaat. 2 berarti 500 rakaat. Bisa. Ada lagi 200 tahun dari kita gak beda jauh. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Hadramaut sana, Yaman, Masyiyah. Setiap hari itu kalau salat witir 10 juz Al-Qur'an yang dia baca. 10 juz Al-Qur'an. Duha 10 juz. Dan juga kepada pedagang ini, jangan alfa salat duha. Jangan sampai tinggalkan sholat duha. Kata Nabi, la fadl bidduha, tidak ada kefadilan bagi sesiapa yang senantiasa istiqamah mengerjakan sholat duha. Tapi jangan sholat niatnya berhenti, itu lain. Jangan sholat niatnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, lillahi taala. Jadi ini pesan-pesan yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang mubarakah ini. Saya luar biasa. Ini di Masjid Bani Abdullah. Bani Abdullah. Kita ini semua hamba. Kita semua hamba. Ini kumpulan daripada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan atas nama ini Bani Abdullah. Mudah-mudahan Bani Abdullah yang di kampung ini, yang berada di masjid ini, mudah-mudahan yang istiqamah akan kumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama salawat satu baik langsung kita tarawih insyaallah. Ayo